Kami juga menyediakan kelas cat air, terutama kepada mereka-mereka yang sebelum ini tidak pernah menyentuh cat air. Memang cat air dilihat sebagai satu media yang mudah. Ianya ringkas, senang dibawa ke mana-mana, tetapi amat sukar untuk dikuasai ataupun dimaster, kan? Jadi kita menyediakan kelas-kelas asas cat air setiap hujung minggu, sama ada di dalam studio ataupun di luar juga. Terbuka kepada sesiapa saja yang berminat. Medium cat air sangat istimewa kerana ia sebati dengan keindahan alam semula jadi, bangunan dan manusia. Selain itu, ia boleh menghasilkan lukisan yang spontan dan sesebuah karya itu dapat dihasilkan dengan pantas. Melukis menggunakan medium ini sangat menyeronokkan kerana ia telus untuk menyampaikan sifat sebenar dunia sekeliling tanpa perlu mengawalnya semasa berkarya. Berkenaan dengan peralatan cat air, ianya memang memerlukan bahan yang berkualiti tinggi. Jika ingin menghasilkan satu karya yang baik, peralatan juga haruslah yang terbaik. Di KL ada beberapa jenama yang biasa yang telah lama wujud. Contohnya Dale Rowney, Winston Newton. Tetapi perkembangan media sosial sekarang ni menyebabkan kita terdedah kepada media apa jenama-jenama baru yang tidak terdapat di Malaysia. Ini menyebabkan kita saya sendiri order secara online. Berkenaan dengan cat air, memang dia terbahagi kepada dua kategori, iaitu student grade dan juga professional grade. Dan harga adalah sangat berbeza. Jika professional grade, 5 ml cat air berharga hampir RM50. Dan student grade lebih kurang RM9 ataupun RM12, bergantung kepada warna. Beza-beza apa sebab beza harga? Perbezaan antara student grade dan juga professional grade adalah disebabkan oleh kandungan pigmen. Kepekatan pigmen professional grade adalah lebih berbanding dengan student grade. Jadi walaupun ianya agak mahal, tapi dalam jangka masa yang panjang, ianya adalah lebih ekonomi sebenarnya. Kertas. Satu masalah yang besar yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama di bangku sekolah, kan, ianya memaksa pelajar menggunakan watercolor ataupun cat air di atas kertas lukisan biasa. Ianya menyebabkan hasil yang keluar tersebut tidak menjadi. Jadi minat budak-budak. Jadi ianya memadamkan minat pelajar kepada cat air. Selain material itu cat watercolor, kertas adalah sangat memainkan peranan penting. Dan saya mencadangkan supaya menggunakan sekurang-kurangnya jenama Bockingford, Canson, dan yang terbaik adalah semestinya adalah Arches dan Saunders Waterford yang 100% cotton. Memang daripada segi harga, di awal penglibatan saya dalam cat air lebih kurang 5 tahun lepas, harganya adalah agak mampulah untuk kita miliki, kan? Tapi kebelakangan ini disebabkan oleh nilai mata wang, harga-harga cat air, kertas, material, berus dan sebagainya amatlah tinggi sekali. Ada 50%, kan? Hampir 50%. Atas dasar kesedaran yang tinggi untuk mempertahankan medium tersebut, Abizul telah mula menarik beberapa rakan yang berminat untuk sama-sama mendalami ilmu cat air. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai gangster watercolor. Walaupun namanya agak ganjil, namun aktiviti yang mereka lakukan sering menjadi perhatian masyarakat sekeliling. Abizul menjadikan lukisan sebagai aktiviti setiap hujung minggu dan masa lapang bersama rakan-rakan pelukis. Menerapkan budaya melukis di lapangan dan lukisan langsung kerana ia memberikan emosi yang berbeza kepada sebuah hasil karya.
Hari ini kita ada agak ramai yang yang terlibat dalam sesi kita hari ini. The youngest. The youngest adalah Tengku Alif daripada Sepang. Jika tidak silap saya, beliau berada di tingkatan 2. Setakat ni gangsta watercolor yang paling muda lah. Saya rasa Tengku Alif bermula dengan kumpulan kami menerusi media sosial. Saya lihat dia satu-satunya pelajar sekolah yang mengikuti perkembangan kami. Setiap kali kami membuat pameran di mana-mana, beliau pasti muncul. Dan kita juga ada Sunny Misnan, editor di Utusan Melayu, Cik Razlan daripada JKR dalam bidang apa architecture, Azli preka grafik daripada Felda, Wan Burhanuddin, ahli kita yang paling senior. Lepas tu kita ada Cik Farid daripada bidang apa animasi, Azmano UKM. Selain tujuan melukis di lapangan secara terbuka, selain mendedahkan aktiviti kami kepada masyarakat, ya, tujuan utama adalah untuk merakamkan keadaan persekitaran pada hari ini. Kami kerap ke Kampung Baru untuk merakam rumah-rumah yang masih ada di sana. Dan bagi kami itu adalah satu warisan yang harus dirakam, bukan sahaja melalui fotografi tapi juga lukisan. Kita tidak tahu Kampung Baru akan kekal sampai berapa tahun akan datang lagi, kan? Dan pada kami ianya adalah satu usaha untuk merakam, memberi pendidikan kepada masyarakat, dan ianya juga adalah satu sumbangan kami kepada warisan bangsa. Biasanya saya lebih pada kepuasan lah. Bila saya melukis dekat studio ni, saya tak dapat gambaran sebenar. Contoh macam movement dan mood tu. Melukis di luar ni, merasakan suasana. Lukisan kita ni, kalau kita nak bercerita, kita dah tahu situasi dekat mana, suasana ni macam mana. Sebab kita berada di situ masa kita melukis. Saya belajar bersama Gangster Watercolor, hasil didikan Sifu Abezol. Sebelum ni saya lebih kepada aktiviti berbasikal dan berlari. Kemudian saya mula mencari hobi baru. Dan inilah yang saya bertemu kakak ni. Dan alhamdulillah ini hasil yang saya telah belajar selama 3 tahun. Saya mengikuti pengembangan Gangster Watercolor ni dalam 2 tahun lah. Ini hasilnya. Hasil plein air hari ni. Memang meminati watercolor sejak lama lagi. Tapi sebelum tu saya memang tak pandai menggunakan watercolor. So saya masuk kelas dan alhamdulillah dapat menguasai watercolor. Walaupun tak sebaik mana, bolehlah. So selepas saya berkecimpung dengan ataupun berada dalam grup Gangster Watercolor ni, saya mengenali watercolor yang orang kata lebih serius lah. Dulu saya tak tahu color apa yang kita pakai. So sekarang ni kita dah tahu apa dari segi color yang sesuai, kertas yang sesuai dan cara orang kata timing masa kita menggunakan color tersebut. Saya join Gangster Watercolor ni dah hampir 2 tahun. And then yang ini hasilnya lah. Juga sejak kenal dengan Gangster Watercolor ni, banyak belajar daripada dia orang lah, walaupun masih baru. Dan inilah hasil saya pada hari ini. So jadi melukis ni adalah sebagai satu orang kata kegiatan masa lapang saya masa dulu lah. Tapi sekarang ni saya dah bersara. Jadi saya dapat meluangkan lebih masa lah untuk melukis ni lah. Seni semua. Lepas tu terjumpa nama Gangster Watercolor ni. So saya tekan kat page tu. Saya tengok semua Abezul ada, Isha Salmin, Azmano. So saya follow ada situ.
Dulu itu. Yang orang mula awak kenal siapa? Hisham Salmi. Hisham Salmi. Oh, Hisham Salmi yang first. Apa yang awak tanya mula-mula tu? Macam mana start cerita dia tu? Saya tanya abang ni grup gangster Watakala tu, cakap cakap ya. Tu dia boleh tak kalau tolong tunjuk sikit ke komen. So dah saya hantar gambar dia komen. So dari situ pun saya cakap kalau ada plan A ke dia ajak saya ikut.